Apa sih hubungannya mencintai diri sendiri, maka semesta akan mencintai diri kita. Ada sebuah penelitian bahwa jaringan sel di dalam otak kita itu sama dengan jaringan di alam semesta. Yang berarti alam semesta dunia ini itu cerminan dari diri kita sendiri. Artinya alam semesta itu adalah makrokosmos dari mikrokosmos. Kita adalah replika alam semesta. Jadi ketika kita mencintai diri kita, mengubah diri kita, memperbaiki diri kita menjadi lebih bagus lagi, maka semesta akan mengikuti, atau realita yang kita lihat di luar itu mengikuti sesuai dengan yang ada di dalam diri ini. Jadi orang-orang yang menghabiskan ratusan juta bahkan miliaran rupiah untuk memperindah, memperbagus dirinya sendiri, hidupnya justru malah makin berjaya, makin berlimpah, makin sukses, itu wajar. Dan mereka yang mungkin tidak mencintai dirinya sendiri, tidak mengisi kebaikan-kebaikan di dalam dirinya sendiri, maka semesta juga akan melakukan hal yang sama seperti apa yang kita lakukan.